Lagi bosku. Ini mobil saya yang makan ban dalam ya. Makan dalam. Tapi anehnya mobil saya yang satunya ini sama sekali nggak makan dalamnya. Wah, lha iku langkopane dan sak pentolane di selumbung iki piye to kuwi? Lho, gemblung ya. Nah, ini pakai Michelin 205. Pelek tetap 14. Ini nyelumbungnya edan yang nyelumbung nih. Ini sebelah sini pun nggak makan. Dalamnya nggak makan sama sekali. Padahal ini muatannya gila ini yang ini. 4 ton yang ini. Muatan di atas 4 pokoknya yang ini mobil ini. Ini nyelumbungnya loh. Pentol-pentolannya diselumbung dia tuh. Nah, ini solusinya gimana lur? Apa sasis atau apa yang jadi masalah? Kalau punya saya yang ini satu ini, lihat nih, makan dalamnya tuh luar biasa bosku. Oh, hampir setengah loh. Ini tinggal bannya tinggal segini nih. Ini dalam ini gila tuh. Nih. Yang punya info muatan, kabar-kabar mobil ready. Jadi buat teman-teman, menurut saya selumbungnya rada bengkok. Coba komentar para suhu-suhu ataupun montir-montir Isuzu, solusinya seperti apa. Rata-rata tuh teraga makan dalam, cuma yang ini kan enggak. Nah, ini enggak makan dalam sama sekali. Padahal muatannya ini berat ini, 4 ton ini. Ini paling 3,5 37. Ban saya pecah, ban masih baru. Makasih bosku. Hari ini kita memuat pisang di Nabang. Makasih ya bosku ya. Salam sukses semuanya untuk para driver Indonesia. Lanjut nih Pak.